Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Barisan Relawan Penggerak Desa atau Brigade hari ini diresmikan untuk mengoptimalkan dukungan bagi pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Nantinya para relawan akan disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memenangkan pasangan nomor urut 1. Partai-partai pendukung calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin terus bergerak menggalang suara untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Hari ini Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar meresmikan Barisan Relawan Penggerak Desa atau Brigade. Para relawan akan disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mengoptimalkan dukungan dari wilayah pedesaan yang dinilai sangat strategis dan menentukan kemenangan. Relawan Penggerak Desa menargetkan 7 juta suara dalam Pilpres mendatang. Penggerak desa ada di seluruh wilayah Indonesia. Penggerak desa menjadi para pecinta desa yang selama ini bergerak dinamis akibat dari perhatian Pak Jokowi kepada dana desa yang semakin membesar untuk pembangunan dari bawah. Oleh karena itu tentu sebagai rasa terima kasih, para penggerak desa ini akan mendukung total kemenangan pasangan Pak Jokowi dan